kami tidak melihat apa itu malam 21, 22, 24. Kami ini hanya manusia yang awam, lemah, dan kami hanya belajar untuk mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan-panjenengan, piantun-piantun saya, sedaya santri-santri Gusti, lan ugi ingkang kula hormati pengurus makam kepareng matur, kalau wingi dinten Kamis malam Jumat Legi, kawula saha rencang-rencang sowan wonten ing tempat istirahatipun utawi makbarahipun Mbah Nyai Karimah, nggih menika mertua saking Sunan Ampel wonten ing Desa Kembang Kuning, Kota Surabaya. Kawula matur kala wingi niku bilih antawis 20 tahun yang lalu, nalika awal-awal kawula ngajak santri-santri Gusmi di akhir Ramadan sesuai dengan ajaranipun Gusmi, sowan piantun-piantun agung, sowan para kekasih pun pangeran, kalau semanten sempat dipun ejek kalian tokoh di Kediri ini iktikaf kok neng kuburan, oleh apa iku? Kalau semanten kalau nggih namung mendel kemawon, ananging dalam hati kawula saya tidak mengajak jamaah di Gul Hafidin ini iktikaf di kuburan, iktikaf pasti di masjid. Tetapi kami hanya nderek nih guru besar kami panjenenganipun Gusmi. Bila engkau ingin dekat dengan Tuhanmu, dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Lah, kalau semanten ugi wonten piantun ingkang ngritik ziarah kubur munduh Lailatul Qadar kok cuman dedepi di saat malam liguran ganjil saja. Jawaban kawula, kami tidak melihat apa itu malam 21, 22, 24. Kami ini hanya manusia yang awam, lemah, dan kami hanya belajar untuk mencintai Allah, dan kami belajar untuk tidak berharap imbalan dan pahala dari Allah. Kami hanya belajar untuk mendekati kekasih-kekasihnya Allah ini. Dados kesimpulan pun, kalau hatulakan datang konco-konco, mari bersaing,
berlomba-lomba dalam kebaikan. Mugi-mugi sedaya munduh ridhanipun Allah. Alasan pun Gusmi jelas. Kita ini manusia yang hidup di akhir zaman dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Jalan terbaik adalah dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Kadoso niki Mbah Yai Ihsan Dahlan, piantun agung ingkang rumiyin istiqomah dipuntegani Gusti. Ya, mugi-mugi menika berkahi kagem kita sak keluargi soho kehidupan kita teng donya niki. Sedaya mugi-mugi dipun paring sae padhang wilujeng donya akhirat. Amin. Nyuwun sewu. Ngantos kawula gambaraken nggih. Niki nggih ajeng kula aturaken. Mencintai waliwah Gusmi Mbah Yai Ihsan itu sama juga mencintai Allah. Dan di mana-mana saya haturkan, jangan sekali-kali engkau meremehkan, mengejek, menghina dengan kekasih Tuhan. Itu sama halnya dengan menghina dan menghujat Tuhan. Dados intinipun, mugi-mugi kita niku langkung madhep, langkung mantep dherekaken Gusmi guru besar kita sedaya. Anggen kita sowan dhareng kok dhateng para kekasih pangeran iki. Astu. Mugi-mugi kita dipun takdir nderek rombonganipun beliau-beliau minjang wonten ing swarganipun Allah. Kepenak donya lan akhiratipun. Ingkang terakhir, sebagai manusia awam, pastilah kita ini juga tidak lepas dari segala bentuk problema permasalahan dunia. Pastilah kita-kita ini juga berharap dengan karomahnya Gusmi, karepun Mbah Yai Ihsan, problema-problema kehidupan kita teng dunia ini mugi-mugi pun tak terbenahi. Sedaya mugi-mugi pun paringi padang tentrem ayem. Dan sekali lagi kita yakini betul, kita hamba-hamba yang hina dan banyak dosa ini terlalu jauh. Kalau kini kita ini merasa mampu untuk berjalan menuju Tuhan sendiri, mugi-mugi kita istiqomah lan mugi-mugi munduh Lailatul Qadar dari Allah, arupi maghfirah dan pertolongan dari Allah kang kita sak keluargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.